Di dalam soalan ini, kita diberitahu bahawa kos untuk mengisi penuh kereta dengan minyak berubah secara langsung dengan petrol dalam kuantiti galon daripada apa yang awak bayar. Daripada maklumat yang kita ada, kita boleh tulis X sama dengan kuantiti galon yang dibayar. Okey, mari kita tulis sama. X sama dengan kuantiti galon yang dibayar. Dan Y sama dengan kos pengisian penuh kereta. Okey, maka kos pengisian penuh kereta. Baiklah, di sini kita dapati Y berubah secara langsung dengan kuantiti galon iaitu X. Di sini saya akan tulis Y bersamaan dengan sesuatu konstan. Saya akan gunakan K dan darab dengan X. Sekarang kita nampak apakah yang dimasukkan dengan berubah secara langsung. Jika X meningkat, maka Y juga akan meningkat. Dan kita tak tahu nilai K. Jika X turun, maka Y pun turun. Mudah saja. Okey, sekarang kita nak dapatkan nilai K. Daripada soalan ini, jika segalon petrol bernilai RM2.25, kita akan gariskan maklumat penting ini, maka berapa galon yang kita boleh dah beli dengan harga RM15? Okey, segalon. Segalon, jadi terus tulis. X sama dengan 1. Dan Y sama dengan 2.25. Betul tak? Y adalah nilai kosnya. Terus kita dapat. Mudah saja. Okey, sekarang kita boleh gantikan 2.25 sama dengan K darab X, iaitu darab sama dengan 1. Kat sini, K darab 1 adalah sama dengan K. So, sebenarnya kita boleh senang-senang potong saja 1 tu. Tak perlu. Kita dah tahu. Sekarang ni kita dapat K sama dengan 2.25. Ini yang diberitahu kat sini. Sekarang kita ada nilai K, so kita nak masukkannya dalam persamaan Y sama dengan 2.25X, di mana X ialah kuantiti galon yang kita bayar dan Y adalah nilai yang kita bayar. Maka ianya adalah 2.25 segalon. Daripada soalan, kita nak tahu berapa galon yang kita boleh beli daripada RM18. Jadi, 18 adalah jumlah kos kita, iaitu Y. Kos mengisi penuh minyak kereta. Kita gantikan persamaan, maka 18 sama dengan 2.25X. Sekarang kita nak selesaikan X. Kita boleh bahagi kedua-dua belah dengan 2.25. Mari kita lakukannya. RM18 bahagi dengan 2.25 dan bahagikan 2.25X dengan 2.25. Dan apa yang kita dapat? Biar saya scroll ke bawah sedikit. Di sebelah kanan, 2.25 dimasukkan dan awak akan dapat X. Dan apa nilai 18 dibahagikan dengan 2.25? Jadi, biar saya tuliskan. Pertama sekali, saya bayangkan ia sebagai pecahan. 2.25 adalah perkara yang sama. Biar saya tulis. 2.25 adalah sama dengan 2 dan 1 per 4, di mana sama dengan 9 per 4. Maka 18 bahagi dengan 2.25 sama dengan 18 bahagi dengan 9 per 4, di mana sama dengan 18 darab 4 per 9 atau 18 per 1 darab 4 per 9. Dan lihat, 18 dibahagikan dengan 9 adalah 2 dan 9 bahagi 9 adalah 1. Ini mempermudahkannya kepada 8. Maka 18 bahagi 2.25 ialah 8. Jadi kita boleh beli 8 galon dengan RM18.